Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai sejahtera. Nama budaya, salam santun. Sehat selalu teman-teman ya. Ini proses waktu itu yang pakai kampak, kawan kita yang manjat proses. Nah, pada tanggal 13 Juli. Oke, kita akan cek takuan itu ya. Dengan serum kedua ini. Apa hasilnya takuan itu? Ya. Udah sebulan lebih sedikit lah. Kita tes 13 Juli ya, proses waktu itu penambahan ini ya. Nah, ini udah sering kali saya buat konten ini. Kita cek 13 Juli. Jadi apa yang terjadi dengan serum itu ya, ketika pohon-pohon besar, pohon tua seperti ini. Nah, itu merah-merahnya nampak, teman. Nampak kalau getah itu berjalan ya. 13 Juli. Sekarang tanggal 25 ya. Oh, 13 Juni. Nah, Juni sekarang Juli ya. Nah, ya. Jadi udah 1 bulan lebih sedikit. Pohon ini. Nah, itu teman. Sudah mulai nampak ya. Kita ketanya ini di dalam ini harusnya yang kita tes itu. Takuan itu, nah, tapi ini udah mulai terjadi pelapuannya ya di dalam ini. Nah, ini udah karena kayu ini unsur kuning ya, banyak keminyak larinya. Ini udah wangi, teman-teman. Nah, ini yang jadi garu ya. Nanti kita cek bagian lainnya. Nah, kita proses 13 Juni waktu itu. Sekarang Juli ya. Nah, 25 Juli. Nah, pohon ini memang udah pernah kita lukai. Udah lama sekali ini dalam-dalam, namun kita tidak memanen hal-hal seperti ini untuk panen tahunan lubang-lubang ini ya. Ini kayu memang udah harum semua. Nah, luar besi-besinya ini, teman-teman. Nah, ini ya nampak. Nah, pisau udah nggak masuk ini. Ini harusnya dipanen tapi nggak kita panen. Nampak besi-besinya, garunya. Nanti kita fokus ke proses yang terakhir kemarin. Jadi apa hasil daripada reaksi serum itu ya. Kita lihat di atas. Kita nggak promosi masalah serum, teman. Nggak ada kita promosi arah ke sana. Kita memang membuat garu ini ya. Nah, ini udah seperti ini. Ini bagian bawahnya itu memang cenderung sulit, beda dengan bagian atas. Coba kita cek bagian atasnya ya. Jadi saya udah naik, teman-teman, udah saya cek proses 13 Juni ya. Sekarang udah Juli. Udah 1 bulan lebih ini, teman-teman, hasilnya. Nampak sekali ya. Ini inovasi yang terakhir saya temukan. Besinya nampak ya. Sangat aktual ya. Jadi saya di sini enggak promosi, enggak jualan obat. Nah, jadi nanti teman-teman ini hasilnya hitamnya besi ya itu ya. Diperlakukan pada tanggal 13 Juni, sekarang Juli, tanggal 25 ya, 25 Juli sekarang. Nah, itu bisa lihat teman-teman yang sudah mengikuti di grup. Jadi pola-pola seperti ini agak nampung sedikit obatnya ke dalam. Nah, ini luarnya, jadilah teras Arab-Arab, teman-teman, seperti ini. Ini yang saya lakukan pada cawaan besar sampai kena jantung pohon. Nah, ini luarnya seperti ini. Kemerahan itu udah endapan getah ya, udah mulai berjalan. Gak mungkin saya cek ke dalam, rusak nanti saya nggak panen. Nah, ini visual luarnya aja saya bagikan seperti ini jadinya. Ketika kita lukai pakai pahat besar ya. Nah, yang pasti ini suspek sekali ini, udah seperti ini. Bisa teman-teman di grup menilai ya. Perlakuan pohon besar, padahal ini kriteria untuk produksi minyak pohon yang berwarna kuning ini ya. Namun signifikan 1 bulan lebih sedikit udah seperti ini. Ya, mudah-mudahan semakin menginspirasi teman-teman saya. Ini yang bagian bawah ya, udah mulai nampak. Nanti pohon batang bagian bawah itu akan semakin lama. Kalau yang ke atas itu semakin cepat, teman-teman, dari atas. Coba saya zoom.
hitamnya nampak ya. Ini pohon udah berpuluh-puluh kali saya panen, mulai dari atas sampai potong lah. Di atas banyak takuk-takuk besar saya bikin. Jadi masih aja, masih banyak teman yang masih bercelometan ya tentang hal-hal nggak penting. Itu kita lucu aja. Motifnya apa kita nggak tahu di konten saya. Ya terus kita ambil positifnya aja teman-teman. Jadi itu teman-teman yang bagian bawah seperti ini ya. Semakin ke atas ya semakin bagus, semakin cepat jadinya. Ya, oke, ya, moga berbagi ini semakin bersemangat dan semakin menginspirasi buat teman-teman kita semua. Pokoknya masih sehat teman. Semuanya kita potong ini, kita sisakan paling sekitar 10 meter ini. Dulu pohon ini tingginya itu 30 meter. Jadi udah sering saya panen. Namun karena di bawah terlampau rusak, banyak rusak. Kita bikin dulu memang salah awal mulanya. Banyak kita kulitin, jadi kita nggak sempat numbuhkan tunas. Ketika udah menjadi garu semua di bawah, sangat sulit jadi tumbuhnya. Jadi masih di batang yang masih ada kulitnya bagus-bagus, masih kebantu pertumbuhan lagi. Oke, sekian teman-teman. Moga menginspirasi dan selalu semangat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Sehat selalu dan semangat.